si Ibo mah. Si Dul Mukri. Saya mungkin bukan terlalu optimis ya. Tapi kalaupun si Dul menang, karena skenario si Dul ini bukan dibuat sekarang. Skenario si Dul ini dibuat dari tahun 92. Saya sangat yakin juri menilai ini karena saya sebagai penulis bisa menjaga konsistensi cerita antara konflik satu pemain dengan pemain yang lain, sehingga pun dia dibikin movie, tapi orang akan melihat versi ini seperti versi televisi. Nah, jadi ini barangkali keunggulan dari si Dul Movie, karena konsistensi saya bisa menulis dari serial TV menjadi sebuah film. Mungkin itu kriterianya. Nah, tentu ini kebahagiaan saya bahwa jerih payah kita selama ini, ya kalau mungkin kita, saya menulis si Dul dari 92, kemudian saya sempat berhenti, hampir 10 tahun, baru saya mulai lagi setelah 2016, baru saya menulis lagi, dan ini menjadi sebuah karya ya. Penghargaan ini kan adalah sebuah karya. Karena saya sangat yakin, juri memberikan penilaian ini bukan hanya film semata, tapi memang perjalanan panjang dari karakter Sidul, karakter Jenap, karakter Sarah, karakter Maknya, karakter Atun, karakter Manda, sehingga orang terus tahu dengan tokoh-tokoh itu. Itu barangkali menjadi kelebihan dari ya, cerita Sidul. Tentu, makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan di sisa umur ini kita masih bisa bermanfaat bagi masyarakat film. Artinya ini adalah tanggung jawab kita. Saya sebagai pemain, sebagai sutradara, sebagai penulis, saya ingin memberikan sesuatu bagi adik-adik saya, anak-anak saya, bahwa dunia film ini dunia yang bisa memberikan arti, dunia yang bisa memberikan makna. Apalagi di zaman saya dulu pada tahun 70 sampai sekarang, tentu teknologi sudah sangat jauh berbeda. Kepandaian anak-anak jauh melebihi kita semua. Tapi mudah-mudahan jangan dengan fasilitas yang ada, kemudian ide kreatif menjadi tumpul. Itu saya tidak mengharapkan itu. Mudah-mudahan dia semakin menjadi kaya. Itu aja. Om kan sempat jeda berapa tahun tuh ya untuk ya, hampir 10 tahun. Ada kesulitannya nggak sih? Sebetulnya enggak, karena maaf kalau si Dul itu, walaupun mungkin dulu saya jadi birokrat ya, setiap hari saya menulis, hampir rata-rata saya menulis, jadi enggak terlalu sulit. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.